ya ne. Oh ini. Ini bisa dicicipin ya. Berapa sekilo? 12 kilo. Apanya? Oh, enggak ada. Oh ya, udah. Be, ada mangga. Cakep-cakep. Manis-manis, nyobain ada. Mana, Be? Oh, ini. Mana lagi nih? Mana lagi di tengah tuh? Ini? Si Harum. Tadi Teh Dewi beli yang mana? Ini. Harum. Sama ini campur ya. Oh, campur ya, udah deh. Ini bisa cicipan ya. Beberapa biji tau cicipan, kalau pas saya cabu lagi mereka gitu. Buah-buah sih bagus namanya. Ada sekilo mah habis yang cicip ini. Ya Allah. Ini belum lana-lana. Ayo katanya pada sanksi itu, cobain gak apa-apa. Iya, cepet deh. Berapa sekilo? 12 kilo. Isi berapa ya? 5, ada yang 4 aja yang gede, ada yang campur semua. Cakep-cakep banget, udah kecil ya. Bisa peloknya kan? Ini mana lagi? Terus kalau lihat 2000 dilakukan ya sama. Kayak gede-gede kalau laku buat apa adanya. Jadi dia yang penting lancar. Terus ya Be. Alhamdulillah udah cuhur ya Allah. Ini si Teteh ngilerin mangga 12.000 manis banget. Hei. Apanya? Jalannya tetap di jangkau si Teteh Dewi. Oh, enggak ada. Enggak ada. Oh ya udah tuh deh. Nah ini udah beli itu canceler. Enggak. Kan mau enggak ada. Udah beli aja. Kan di channel kita deh. Mau beli. Nih. Nah, enggak apa-apa. Kenapa, Bang? Ini udah tutup. Apa yang tutup ya? Tinggal mie doang ya, Prat? Hah? Mau perketel ya? Tapi habis itu sampai dulu, habis sampai perketel. Tadi lebih bangun. Iya, lu ngiri. Iya. Ya, itu rezeki gua dapetnya gede. Manggahnya. Kalau itu, Pak, ikut masukkan dari sana. Kata gue, kata Dewi nelpon dari jam 6, ini bocah ngapain, ilok udah ngajakin masak jam 6, kata gue gitu ya. Jam 6, listriku mati, bos, katanya lo mobilnya masih laku, tapi tuh yang lain ternyala, kata gue gitu. Terus lu nelpon lagi jam 7 kan? Lo, gue nelponin lu terus, mau lu ngomong apa? Nyamperin. Nah, daripada lo ini gerah. Gue kata lo pagi-pagi tadi, gue gerah lo. Kata gue, Dewi ngajakin masak pagi-pagi ini, kata gue. Jangan suka gitu. Lu tambahin sih berat keteteran token, Brad. Kenapa ada cuikan nih?
Dia yang lagi megang-megang perkedel. Ngalahin. Kan perkedel urusan lo. Kata lo tuh, gua enggak. Gua mau makan mangga dulu ah. Ya Allah, ini kenapa kita kena yang perkedel itu? Kalau ini perkedel manis. Lo dicampur ya teh, mana lagi sama harum manis ya? Iya. Gua juga dicampur, tapi satu doang. Tapi yang mana? Apa si Babe tadi? Enggak, aku ngomong. Babe dicampur boleh. Ini enggak apa-apa, Neng. Campur ke orang si Teteh tadi lagi dicampur. Kayak gitu. Cakep banget sih kecil-kecil gini ya, tuannya. Iya, makanya kata gue 12.000 murah lupa. Nih, makan teman-teman mangga. Belum makan nasi, udah makan mangga. Tapi ini manis banget. 12.000 tuh 12.000 segini nih. Hei, ompreng. Ompreng apa sih? Jadi cantik-cantik banget perkedel. Cantik banget perkedel aing. Apa kalau si Ipa yang bikin perkedel gua berkacat mental. Cat semua. Bret, lu enggak kepengen, Bret. Aduh, mangganya mantep, Bret. Ah, lu tadi suruh beli. Enggak, gua mah enggak ada duit, enggak. Lu beli-beli juga udah beli mantap. Manis banget, Bab. Iya, Pak. Ini aja ini doyan banget ya. Di patah. Aduh, suka patah perkedel, Bab. Apa patah? Kita makan. Mie gua kayak enak banget nih. Mie lu. Lu mau bersih deh. Ini lo manis banget ya Allah. Mana ini perkedelnya cakep banget. Ini Zai. Cakep banget. Ini telurnya ini banyak banget. Biarin kipas ya. Mana aja. Jangan dipotek. Tuh, mie enak loh. Pero, ini menunya baru ini doang ya. Kemarin ada tusukan. Sekarang enggak. Ntar aja. Bikin sambel. Halo, cakep banget sih buat lo blendernya ini sampai warna estetik. Itu blender serbaguna, Bang. Tuh, yang apa? Air persediaan air bersih buat anak-anak di sono. Itu yang paling gak ada ngalahin kita sih ya. Nah, bakingannya kan itu tadi pada disindir. Pada disindir kok sampai enggak ada yang baking, enggak ada yang ini pisan gitu. Belum. Pada takut gitu, apa kan nggak bisa berdoa. Iya, belum. Ah? Gula gue apa di 17 tahun? Jalan tuh dia. Tripod berat. Kan kok. Nah. Bisa sambelnya dicium mah. Sambelnya cobain. Sukanya udah pas belum? Udah sukanya. Kayaknya agak. Udah selesai, tinggal ntar dibawa. Nah, dapurnya udah rapi, udah bersih. Si Teteh udah masak nasi. Tuh. Nah, sekarang dia lagi asah-asah. Gue jangan di center, enggak, gue juga tahu lu lagi ngangkang. Ini juga ada tahunya, nongkolnya, kentang, lengkap ya?
Jadi kalau udah minum obat sehat diet itu kayak tahan untuk laparnya. Ini aku baru makan jam 1, nanti mungkin aku lapar-lapar laginya. Bahkan kadang suka gak lapar ya, tapi harus makan. Aku tetap makan nasi, walaupun itu agak diimbangin, kayak nasinya cuma 1 centong atau 1 centong setengah. Tapi kalau bebenya udah ideal, mungkin bisa 2 centong kayak gitu. Tetap minum sehat diet ya, tapi 1 kapsul itu 1 kalau udah ideal. Kayak gitu.